Allora, per la prima hari ini kita akan membincangkan tentang the B vitamins and energy metabolism. Okey, yang saya akan terangkan adalah mengenai yang pertama B vitamin B adalah thiamine. Thiamine ni dia boleh kita kata dimusnahkan bila berlakunya proses kita masak ataupun kita simpan makanan tersebut. Dan dia juga boleh destroy disebabkan oleh kehadiran anti-thiamine factors. Okey, sebenarnya thiamine ni dia adalah sejenis coenzyme. Thiamine adalah sejenis coenzyme di mana thiamine ni dia tidak dia bukanlah menghasilkan tenaga tapi dia yang membantu penghasilan tenaga tersebut. Okey, kalau thiamine dalam bentuk active form ni kita panggil thiamine pyrophosphate. Di mana dia akan membantu proses carbon dioxide ni keluar daripada large molecule. Contohnya masa crack cycle berlaku lah. Lepas tu, berapa kadar yang kita perlukan thiamine dalam badan kita? Dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama adalah bila seorang lelaki berumur 19 tahun dan ke atas, thiamine yang diperlukan adalah 1.2 mg per day. Dan juga kalau adult woman 19 dan ke atas juga dia memerlukan 1.1 mg. Dan juga seorang ibu mengandung memerlukan kadar thiamine yang tinggi juga dalam badan mereka supaya dia dapat membantu proses penyusuan, proses meningkatkan balik dia orang punya energi dan memudahkan mereka melakukan tugasan harian. Kalau lah thiamine ni kurang dalam badan kita, dia akan menyebabkan berlakunya beri-beri. Okay, beri-beri ni dia sebenarnya boleh mengefekkan kita punya nervous system dan juga cardiovascular system. Sebab thiamine ni dia penting dalam glucose metabolism dan juga synthesis of neurotransmitter acetylcholine. Dia penting lah dalam badan kita. Sebab tu kalau kurang thiamine, so dia macam ada banyak efek lah akan berlaku pada diri kita. Lepas tu kalau kita tahu sebenarnya kalau thiamine ni lebih dalam badan kita, dia sebenarnya tak menjadi toksik dalam badan kita lah. Berdasarkan apa yang telah dikaji oleh saintis-saintis, dia tidak memberikan apa-apa kesan negatif lah kalau thiamine ni tinggi. Tapi sebaliknya kalau thiamine tu rendah, berlakunya beri-beri tadi. So kalau ada contohnya, kalau ada orang jual dia kata, oh bagus thiamine ni nak meningkatkan kita punya energi, padahal benda tu adalah sesuatu yang salah. Sebab kita tahu yang thiamine ni dia bukanlah nak hasilkan energi tapi dia yang membantu proses penghasilan energi tersebut. So sepatutnya tak perlulah kita consume suplemen untuk meningkatkan lagi kita punya energi berdasarkan kita ambil thiamine lah. Okay, yang seterusnya, yang kedua adalah riboflavin ataupun kita panggil dia B6 vitamin. Okay, B6 vitamin ni dia boleh dimusnahkan bila dia exposure to the light. So dia macam mudahlah kalau makanan tu dia terdedah kepada persekitaran, dia boleh riboflavin yang ada dalam makanan tersebut boleh dimusnahkan. Lepas tu, coenzyme yang ada dekat dalam coenzyme yang berada dalam riboflavin ni ada dua. Yang pertama adalah flavin mononukleotide ataupun kita panggil dia FMN. Dan yang kedua adalah flavin adenine trinucleotide ataupun FAD. Okey, kalau FAD ni, flavin adenine trinucleotide ni dia digunakan dalam crack cycle dan juga dia boleh digunakan bila kita nak breakdown fatty acid. Dan dua-dua active enzyme kali ni digunakan sebagai electron carrier dalam ETC, electron transport chain. Okey, kalau riboflavin, so banyak mana kita perlu? Okey, kalau untuk adult man, macam biasa tadi kita cakap 19 dan ke atas, dia memerlukan 1.3 mg per day. Kalau untuk adult woman, dia memerlukan 1.1 mg riboflavin per day. Dan juga ibu mengandung juga memerlukan kadar riboflavin yang tinggi untuk diri mereka supaya dapat membantu proses lactation dan juga memberikan peningkatan kepada growth untuk baby dia. Dan juga meningkatkan energy utilization dia. Kalaulah riboflavin kita ni rendah, so mesti ada benda-benda yang terjadi kan. So penyakit yang sinonim kepada kurangnya riboflavin ni adalah riboflavinosis. So kalau kita kurangnya
riboflavin ni dia contohnya kalau kita kurang riboflavin ni, kita satu hari tu contohnya kita terluka kan. Maksudnya dia macam menyebabkan kita punya luka tu masih lambat sembuh. Ha, masih lambat sembuh, dia macam susah. Sebab dia macam sel kita ni, dia tak boleh nak hasilkan sel baru nak gantikan sel yang rosak tadi. Dan dia sambalah macam timing tadi, kita tak perlu consume lah sebab benda tu dah memang ada dalam dia macam kita tak perlukan suplemen tambahan lah. Okay, dan yang ketiga adalah niacin. Niacin ni dia diperlukan contohnya bila kita tambah niacin ni ke dalam tepung untuk kita meningkatkan lagi dia punya kadar, meningkatkan dia. Okay, niacin ni dia tambahkan ke dalam flavor tadi untuk memperkayakan tepung tersebut. Dan seterusnya, niacin ni dia boleh ada dua form. Yang pertama adalah alkoholic acid dan juga nicotinamide. Yang mana dua-dua ni dia boleh digunakan ataupun salah satu digunakan untuk menghasilkan active form, iaitu nicotinamide adenine dinucleotide NAD dan juga nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADP. Di mana kalau NAD tadi tu dia digunakan dalam kita dalam nak proses glycolysis dan juga fat cycle. Kalau NADP pula digunakan sebagai electron carrier masa proses electron transport chain. Okey. So kita akan tanya macam mana kita perlukan niacin ni. So niacin ni sama macam tadi, kalau edamame dia perlukan 16 mg per day, manakala kalau edamame diperlukan 14 mg per day sahaja. Manakala untuk ibu yang mengandung, dia memerlukan kadar niacin yang tinggi supaya dapat meningkatkan lagi meningkatkan lagi energy expenditure dan dia dapat membantu juga masa proses lactation.